Assalamualaikum. Makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming, channel yang gak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan cobain lagi untuk nyobain akun viewers Happy Gaming, tentunya di game One Punch Man The Strongest-nya lagi, teman-teman semuanya. Dan di video kali ini gua ucapin thank you banget dulu buat yang punya akun. Kenapa gue pengen pakai akun ini? Karena dia ngirim fotonya kalau line up yang dia pakai atau akun ini adalah salah satu akun pemelihara awaken 5. Ya teman-teman, ini gokil sih. Ini jarang banget orang yang pakai satu line up itu dengan full awaken 5. Apa aja sih hero-heronya? Kita lihat dulu ada di server berapa akun orang ini. Server fenomenal lagi ya, server 360. Tanpa basa-basi kita langsung sikat aja deh ke dalam akunnya. Oke, ini gue udah masuk ke dalam akunnya. Tadi yang itu ya, yang sebelum gue setting lupa gue pencet video, anjing, jadi kagak kerekam. Tapi ini abis gue setting aja, tadi gue ilangin pemainnya dan segala macam. Dan di sini lu bisa lihat cuy, nickname-nya adalah Kak 11 ya. Ini nickname-nya adalah Kak 11. BP-nya ini BP bohong, 5 juta tuh BP bohong. Tapi kita lihat aja di ranking. Ininya dulu, benefit dulu dong. Benefitnya berapa sih untuk akun ini? Waduh, 105 dana, cok. Berarti kurang lebih 210.000 lah. 220.000. Ini akun di sini kayaknya banyak buat yang F2P mantep-mantep. Udah 360 dah ranking. Gila anjir. Kemarin itu kalau nggak salah yang ranking berapa sih yang kemarin gue sempat mainin yang top global nyamuk di server 360, cok? Siapa sih namanya? Nih, si Deimos kan yang kemarin gue mainin kan, yang sempat gue pakai juga. Sekarang nomor 5-nya si K11, cuy. Karakter terkuat. Oh, dia ada di, buset dah anjir. Di nomor, boy, bayangin ranking BP 5 besar, ranking karakter masuk 10 besar dengan top up 100 dana doang, cuy. Gila ini. Ini termasuknya entah hoki entah emang orangnya hebat ya. Gue juga nggak tahu. Kita lihat aja dulu untuk albumnya berapa karakter yang dia nggak punya. 7, banyak juga, cuy. Banyak ini, 73/98 sih kalau yang nggak punya ini, banyak, cuy. King Metal Bat boros nih. Nih. Boros King Metal Bat Tatsupe 1 juga dia nggak punya. Melga Geryuganso Metakan Metabat Metakan Knight Silver Fang Phoenix Man Zombie Man nggak punya. Water Dragon Garo Flashy Flash Goget Psychos, buset, Genos SSR WDM juga nggak punya. Sonic P2 nggak punya. Amai SSR dia juga nggak punya, cuy. Usah, rata-rata emang kayak gini apa F2P 360, serem banget deh. Karakternya nggak banyak tapi kuat-kuat, coy. Rata-rata masuk top global nih, gokil sih. Kita lihat isi tasnya. Wow, ini tinggal kombin doang loh padahal. Ih, gokil. Ini apa ya? Oke, ini apa? Oh, memilih bagus untuk tabungan ya, cong. Ini apa? Black ticketnya 110 sih. Kalau bulan depan Galewin ya siap-siap aja sih. Tapi bulan depan bukan Galewin karena udah ada informasi resminya. Itu vaksin V2. Ini apa ya? Material, konsumen. Apa nih item eksklusif yang dia punya? Kalian bisa lihat sendiri aja. Gak gitu banyak. Untuk Mark 5, 4, Rage 5, Rage 4, Honor 6, Honor 5, Honor 4, Sharp 4, Free 4, Chaos 4, Resistensinya 6, Resist 5, 4, Energi 4, Hard Wall, dan juga level 4. Kayaknya yang bagus-bagusnya dipakai-pakein deh emblemnya. Rata ya, udah kebuka semua. Tapi level 1 semua, teman-teman. Oke, gak apa-apa lah, wajar aja. Karakter ini dia gak pakai BP, tapi kita setting dulu ke aturan BP tertinggi. Katanya kan awakennya banyak. Muka gue kok ngilang. Awakennya banyak, gue mau lihat ada berapa yang dia awakening. Ini awaken 5, 1 awaken 5, 2 awaken 5, oke, 3,
Sayang banget nyamuknya gak awaken cuy. Ini pasti kayak kurang capsek kayak gitu sih. Bomnya pun awaken 4. Oke, ini awaken 1. Awaken 4 cuy. Bintang-bintang komplit. Ini doang nih awaken. Awaken. Lu lihat dah, awakennya jarang banget cuy. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedikit jarang banget karakter yang diawakening sama dia cuy. Gokil sih. Maksudnya materialnya kepake banget buat satu karakter. Ini mantep banget sih. Gua akan bahas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gua akan bahas dari Mamang Botak ya. Oh, dia gak fake level ya. Skill 17, bintang lahap. Oh enggak. Talentnya pun talent 2, gak pakai mark. Oke, ini kayak baru reset deh. Equipment, iya bener baru reset tuh. Tuh ya. Tuh, kalian ini baru reset cuy. Tuh. Tuh, kalian bisa lihat sendiri untuk statistik dari Mamang Aloy-nya. Kita lihat dulu ke ini deh, ini gue penasaran deh. Kayaknya dia pakai ini sih. Harusnya dia pakai ini buat menuhin teknologinya. Oke, mantep. Tapi gak pakai talent ya. Gak punya ini juga tadi gue lihat. Oh, ini dibiarin. Oh, ini mah sebagai buff-nya doang cuy. Support doang ini. Tuh. Tuh, kalian bisa lihat sendiri sebagai support doang sih. Tuh. Ya, yeah. Nggak di upgrade sama sekali coy. Kalian bisa lihat sendiri untuk atribut dari yang namanya Dr. Genus. Kita pindah ke Bengpu, BP-nya ini beda. Ini mulai beda nih, ini BP-nya mulai beda coy. BP-nya mulai beda. Aduh, mic gua kegeser terus dah. Skill 17, oke, awakan 4. Ah, lu gua pakai pedang nih, gua bingung nih. Ini gua bingung nih. Kenapa pakai pedang, coy? Kenapa pakai pedang Bengpu, coy? Ada apa ini Bengpu pakai pedang? Apa-apaan ini mic? Sabar, gua ini bikin video. Sabar, jangan betiga. 2 days later. Oke, lanjut. Benar. Jangan ya. Nih, di sini gua masih bingung Bengpunya kenapa pakai pedang. Enggak tahu ini di sini dia pakai frame. Oke. Okay. Dia pakai energi untuk di talent satunya. Equipment-nya pun oke, okay, rata lah bintang standar. Dibikin oke, okay, darah, buff-nya pun standar aja sih. Bintangnya pun enggak gitu upgrade-upgradein banget. Kalian bisa lihat sendiri untuk karakter Bengpu yang segini aja. Darahnya cuma udah 3,3 juta, coy. Ini mantep banget sih, cok. Gokil sih. Kita pindah. Nggak terkuat ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Oke, ini bukan fake level ya. Kayaknya nggak ada yang dipakein fake level dia deh untuk karakter utama deh. Tuh kan, nggak keepsack. Ini sayang banget sih nggak keepsack cuy, nyamuk cok. Kekejaman, stab, pedang, resist. Oke, stab lagi. Equipment, anjir kagak di upgrade boy. Ini nyambuk SSR cuy, tapi nggak dimaksud. Gila, menangis gua. Gua yang nggak punya nyamuk aja pengen punya nyamuk loh. Gila loh. Oke, dan dia yang bikin satu set sih kayaknya nih. Ini masalah masih ungu nggak banget sih. Bintang 2 dan bintang 0. Equipmentnya tadi udah gua bahas. Attacknya pun cuma 444.000 coy. Darahnya tipis banget 1,7 doang. Speed nggak kenceng, red critical nggak wow, dan lainnya kalian bisa lihat sendiri dari karakter nyamuk V2-nya. Kalian pindah dulu. Ini fake level nih. Ini fake level tapi awakan 5, coy. Gokil. Gokil ini. Gokil awakan 5, cuy. Rage energi. Rage. Equipment, gila, niat banget anjing, materialnya sumpah. Oke, dibikin support yang ya biar hidupnya lama. Oh iya bener dong, dapat bonus HP 3 biji nih, mantep banget sih. Cash burn, wow, jadi FX plus, ini mantep banget. Pasti dibikin dia untuk ultimate, defense weak, tambahan immune. Ininya apa? Efek, Wah ini cakep banget sih. 3 biji resist cowok, bayangkan 51% untuk efek resistnya. Lu lihat, darahnya gak tebal sih, cuman 2,9. Tapi resistnya cowok,
Ini kayaknya buat ngedepin Tatsu yang gak pakai efek hit nih, mantep banget sih. Gak kena namanya force build kayaknya ya. Dan lainnya kalian bisa lihat sendiri untuk karakter Vaksin Man. Kita pindah ke Atomic. Ini gua gak tahu masih kepake apa enggak. Anjing, anjing. Oke, oke, oke. Awakan 5 cok, gokil. Stab dan juga Chaos pakai Sharp. Oke, equipmentnya pun Speed. Wah, ini komplit. Udah komplit nih, komplit. Semua statistik ada. Standar, gak dibikin red juga. Red critical 2 biji. Tek-tek persen, tek speed, tek speed, tek-tek persen. Bintang 3, bat ginyet 0. Bayangkan. Equipment atau atributnya, dah Allah cepet bet. Darah cuma 1,9. Speed 587. Attacknya pun lumayan lah, digope. Gak ada yang mewah untuk atomiknya. Cuman ini awakan 5. Awakan 5 apaan sih pasifnya? 100% boy. Gila, damage-nya 100% cuy. Wah, gokil sih. Kalau burst tingkatnya menjadi 130%. Oke, ini follow up damage ya. Itu follow up damage. Kita lihat untuk Tatsu V2 ini terkuatnya. Nggak terkuat sih. Nomor 8 di server 360. Tadi kalau nggak salah nomor 8. Kalau gue nggak salah ingat. Oh, 19. Awakan 5. Pedang-pedang sama hard wall. Pedang, energi, pedang. Oke, equipmentnya pun bintang fujir, bintang 5 nih, niat nih. Ini lumayan niat nih. Ini lumayan niat kalau gue lihat. Attack speed, attack speed, attack speed. Oh, karena dia nggak punya buff Amai Sonic, makanya dia main speed untuk dia Tatsunya. Anjing. Gue kaget lihat bintangnya sih. Sumpah gue kaget liat bintangnya sih. Buffnya mah biasa aja, attack 2 biji, bonus speed 1 biji, normal lah. Tapi bintangnya ini niat sih cuy. F2P cuy, bayangkan. Dana cuman 100 dana, F2P akun begini ya. Boleh lah. Red immune 2 biji, tambah damage 1 biji, efek hit 2 biji, cakep banget. Tech speed, oh tadi ini gue bahas ya. Kita lihat aja langsung atributnya. 754.000 kayak gini doang coy, bayangkan. Speednya lu lihat 737, efek hit 24%, dan lainnya kalian bisa lihat sendiri dari karakter Tatsu V2-nya. Belum lagi kalau dia pakai teknologinya ini nambahin attack dan kayaknya juga ngaruh untuk ke damage for build-nya. Kita lihat aja di arena, gaskin gak sih? Gue jedotin lu. Nice, ada. Diserang sama Mueza, kita kalah. Oke, boleh deh. Ini Tong Sang Chong siapa nih? Ini aja yang terbaru, yang kita kalah aja. Kita diserang sama BP 13. Oke, 13 juta. Formasi kita kurang lebih kayak gini coy. Dengan BP sama 13. Oh, dia bawa Sky King. Bentar, gue bingung kok kenapa dia bawa Sky King ya. Lah, lu lihat coy, ngapa nih kadaluarsa, apa nih WhatsApp kadaluarsa nih expired. Lu bayangin coy, nyamuk nggak dibawa. Menangis akun Duta Dep melihat ini anjing, menangis nyamuk nggak dibawa lo. Bener lo, kita tim kanan ya, kita tim kanan. Oke, ini udah gue setting tim kanan. Lu lihat tim kanan cuy, menangis gua enggak bawa nyamuk gue. Modar ini. Gila Tatsu co. Tatsu son. Gila. Sama ya. Ini sama cuy. Lu lihat Vaksin Man kita, efek resistnya debah kan. Enggak kena porpil. Kenapa apa? Nanam. Oh benar ya, berarti ini emang dibikin buat ultimate nih. Splash. Lu bayangkan kalau nyerang Bengpu itu damage-nya splash nyebar cuy. Nih lu lihat ada enggak nyerang Bengpu ya? Bengpu nyerang Bengpu nih. Nih. Suf tuh nyebar. Dor, ultimate-nya juga nyebar sih, jadi enggak kelihatan dia nyebar. Lihat. Bayangkan boy. Ah, ini sih payah sih, Co. Ultra lagi. Gila sakit banget, cuy. Gila, Co, sakit banget. Wah gila sakit banget sih. Oh ini sih kalahnya ini sih. Dev kena hidup. Hidup cuy. Berat cuy modal ini. Unsliding. Tatsu kita unsliding boy. Mati tuh. Mati lagi. Unsliding kah? Distort. Susah boy.
Susah dia punya Deka sih emang. Deka kalau udah one by one gini ngeri coy. Deka gak bohong gua, Deka ini parah deh, ultra ultimate lagi. Bayangkan cok, gokil sih. Yang gua bingung cuman satu di akun ini. Coy lu kenapa gak pakai karakter berharga anjing? Ini gua pengen dia. Nih gua pengen dia nih. Kenapa gak lu taruh bang Sky? Emosi gua. Iri gua. Dia punya nyamuk gak dipakai. Sedangkan gua pengen banget punya nyamuk. Kagak ngerti gua anjing, anjing. Udah deh, segini aja deh video gue kali ini nyobain akun. Viewers lagi, kalau lu suka lu boleh like, kalau nggak suka juga boleh untuk di dislike, tapi yang penting di share biar nonton makin banyak lagi. Gue makin bingung sumpah. Bye 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 bye.